Jakarta kembali dikepung banjir akhir pekan minggu lalu. Bahkan banjir melanda di beberapa titik yang sebelumnya jarang kebanjiran. Dunia maya bergejolak, video-video banjir di berbagai lokasi ramai di media sosial. Padahal banjir di Jakarta sudah terjadi tiap tahunnya. Namun setiap tahun pemimpin ibu kota Jakarta mengklaim berhasil menangani banjir di wilayah yang dipimpinnya. Tapi dalam kenyataannya banjir masih saja menjadi momok bagi penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya. Menurut warga, lebih parah banjir yang terjadi di era pemerintahan Gubernur Ahok atau Anies Baswedan ya. Menurut saya lebih parah sih dibanding zamannya Gubernur sebelumnya. Gua kalau Ahok nggak banyak titik banjirnya, maksudnya nggak sampai tetap kayak ngegenang sampai kayak begitu sih menurut gua. Parah. Ya sekarang lebih parah. Iya. Alasannya kenapa? Kayaknya gimana ya? Kerjanya itu nggak terlalu serius gitu. Begitu. Jadi masih mendingan waktu zaman gubernur sebelumnya ya? Iya. Kalau saya kelihatan kayak pekerjaannya itu serius gitu loh. Kayak itu kalau dulu sering saya lihat kegiatannya itu benar-benar gitu. Kalau ini. Menurut saya pribadi sih nggak beda jauh dari zamannya Pak Ahok sampai Pak Anies. Saat Ahok menjabat pada tahun 2014, ada 688 RW yang terendam banjir dengan jumlah pengungsi 167.727 jiwa. Kemudian tahun 2015, terdapat 702 RW yang terdampak dengan jumlah pengungsi 45.813 jiwa. Di tahun 2016, banjir berkurang. Tercatat ada 460 RW yang terdampak dengan jumlah pengungsi berkurang 6 kali lipat. Sedangkan di tahun 2017, tercatat ada 375 RW dengan jumlah pengungsi 9.100 orang. Sementara di era Anies Baswedan 2018, BPBD DKI mencatat ada 46 titik banjir dengan jumlah pengungsi 15.627 jiwa. Di tahun 2019, banjir menggenangi pemukiman Jakarta Timur dan Selatan akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang terdapat 18 titik yang terkena dampak dengan jumlah pengungsi 2.942 jiwa. Dan banjir yang terjadi pada hari Sabtu 20 Februari 2021 kemarin menyebabkan banjir di 139 RT dan 1.380 jiwa harus mengungsi.